Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saudaraku semuanya, jumpa lagi mudah-mudahan. Walaupun dalam perjumpaan yang sangat sederhana ini, tetapi insyaallah dan mudah-mudahan kita semua selalu diridhoi Allah, saudaraku. Mudah-mudahan saudaraku diberi kekuatan, keselamatan, kesehatan lahir batin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku semuanya, salah satu mukjizat terbesar dari Nabi Sulaiman alaihissalam, saudaraku, beliau bisa menundukkan angin dan beberapa unsur-unsur alam ini, saudaraku. Kali ini, saudaraku, ya, saya akan membuka kalimat semula jadi atau doa semula jadi, saudaraku. Kali ini saya akan membuka kalimat semula jadi dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam, saudaraku. Hakikatnya, saudaraku, kalimat semula jadi ini, kalimat semula jadi Nabi Sulaiman ini, saudaraku, bukan hanya untuk menundukkan angin, air, tanah, dan api. Bukan, saudaraku. Logika saja, angin saja, saudaraku, ya, bisa tunduk ketika mendengar kalimat semula jadi dari Nabi Sulaiman ini, saudaraku. Apalagi cuma uang, usaha, bisnis, permasalahan-permasalahan seluruh, saudaraku, kecil, saudaraku, demi Allah kecil, saudaraku. Begini, saudaraku, ya, saya dan saudaraku semuanya, ya, hidup di dunia ini hanya takut kepada Allah, saudaraku. Selain Allah jangan. Itu, saudaraku. Kalau saudaraku takut miskin, maka saudaraku akan miskin. Jangan takut kemiskin. Kalau saudaraku takut lapar, maka saudaraku akan lapar. Takut lapar, jangan. Jadi hal-hal itu apapun, jangan ditakuti, saudaraku. Kita itu hanya harus takut kepada Allah, hukum-hukum Allah, surga dan neraka. Jadi kita mengharap nikmat Allah, tetapi jangan ingkar kepada nikmat Allah, saudaraku. Itu. Kali ini, saudaraku, ya, saya akan membuka kalimat semula jadi ini, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat semula jadi ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam menundukkan angin, air, hujan yang lebat, ya, mendatangkan hujan, gempa bumi, kebakaran, itu, saudaraku, ya. Empat unsur alam ini, api, air, tanah, dan angin, tunduk dengan kalimat semula jadi ini, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man arsalar riyaha la ilaha illa anta. Itu, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man arsalar riyaha la ilaha illa anta. Itu, saudaraku, kalimat semula jadi. Pengaplikasiannya tergantung niat, saudaraku. Seumpamanya ada angin lebat, angin puting beliung, apa, saudaraku langsung bismillahirrahmanirrahim. Subhana man arsalar riyaha la ilaha illa anta. Sebanyak 437 kali, saudaraku, baca.
Di samping saudaraku mendapat pahala dari bacaan ayat ini, saudaraku insya Allah akan mendapat pahala. Karena apa? Melindungi lingkungan, masyarakat saudaraku. Dari bencana alam yang namanya topan, puting beliung, angin besar itu saudaraku. Ya. Kalau ada hujan lebat, ya bukan jadi pawang hujan saudaraku ya. Hujan selebat apapun ya. Hujan lebat, mau diberhentikan dengan izin Allah. Sudah, saudaraku menghadap ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan. Mudah. Membaca kalimat semula jadi Nabi Sulaiman ini sebanyak 294 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap ke barat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man arsalar riyaha la ilaha illa anta. Sebanyak 294 kali menghadap ke barat, 294 kali ke utara, menghadap ke timur jumlahnya sama, menghadap ke selatan sama. Jadi arah mata angin ini dibacakan semua saudaraku, hujan langsung reda saudaraku. Ini kalau mau memberhentikan hujan. Kalau mau mendatangkan hujan sama saudaraku. Menghadap ke barat, ke utara ya, menghadap ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan. Ya, membaca Subhana man arsalar riyaha la ilaha illanta sebanyak 492 kali. Kalau untuk mendatangkan hujan ya. Sebentar lagi kan musim kemarau. Ya. Kalau ingin mendatangkan hujan, baca ayat semula jadi Nabi Sulaiman ini menghadap ke barat dulu saudaraku. Barat, utara, timur, selatan. Arah penjuru mata angin Anda bacakan semua. Ini kalau mendatangkan hujan, baca Subhana man arsalar riyaha la ilaha illa anta sebanyak 492 kali kalau mau mendatangkan hujan. Kalau ada gempa, gempa bumi, Anda bacakan ayat semula jadi ini sebanyak 437 kali. Kalau ada kebakaran, bacakan 437 kali juga, hanya itu saudaraku. Angkanya berputar-putar di sini. Ya. Ya kalau ingin usaha lancar, rezeki lancar, ya, usaha apapun lancar saudaraku, baca malam hari sebanyak 437 kali. Sebut hajat Anda, apa hajat Anda, apa keinginan Anda saudaraku. Jangankan hajat Anda, hutang-hutang Anda, apapun masalah Anda. Angin saja tunduk, air saja tunduk, bumi saja tunduk. Api saja tunduk saudaraku kepada Nabi Sulaiman berkat ridho Allah, izin Allah dengan kalimat semula jadinya Subhana man arsalar riyaha la ilaha illa anta. Itu saudaraku. Ayat ini rahasia saudaraku. Ini sangat berpahala saudaraku. Berpahala kalau dibuat wirid. Begitu saudaraku semuanya ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata salah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.